Assalamualaikum. Hai korang. Selamat datang ke channel Whatever Lah Jiden. Yes. Okay guys, selamat datang ke rancangan Hidup. Tak ada. Kalau Hidup macam ni kan, kenapa macam sini? Jiden. Okay, hari ni aku tu tengok hari tu kat Facebook ada Halal Foodie. Dia kata, ha, Mary Bong ada buat celebration untuk yang keberapa tahun tadi dia punya celebration kan. So satu bowl ni RM4 kalau kau walk in. Okay, tapi kau kena pandang macam aku, dia tak jadi RM4, dia jadi macam RM5 lebih. Tapi tak apa. So aku nak promotekan Foodie yang dekat dengan Mary Brown. Korang boleh walk in, harga dia RM4 sahaja satu. So aku beli keempat-empat dia. Tak cukup nak guna voucher. Ha, sebab nak guna voucher minimum kat pandai RM25. So aku beli satu lagi koslo ni saja je nak mengamkan RM25 lebih. Dapat guna voucher RM8. So jimat, betul tak? Jimat kan? Okay guys, aku beli alakat. Aku minum air gas aku tu je. So ni koslo dia tadi. Aku suka koslo Mary Brown ni personally. Dia lain pada lainnya, tak macam McD. McD mana ada koslo? Ada koslo McD ke lah. Dia very very fresh tau. Dia macam sedap gila, kenyok-kenyok. Dia lebih pada buah-buah dan sayur. Kalau macam KFC dan lain tu sayur je kan, tapi dia pada buah dan sayur. Okay, okay. Okay, dia punya pertama adalah dia punya nasi lemak dia. Telur separuh. Okay, telur separuh. Balik ke nasi lemak telur RM5? Tak, of course tak kan. Tapi demi konten orang kata, ni sedap je ni. Bowl potato, mashed potato punya bowl. Sedap ni macam KFC ni kan. Sedap bau. Oh my god, aku macam ni nak makan ni. Bubur, mereka kata bubur Mary Brown sedap tau. Ni bubur dia, aku tak pernah makan bubur dia. Bubur McD aku pernah makan. Bubur McD lagi bubur apa, McD je lah kan. Jadi aku rasa menyesal sangat nak beli. Sebab dia kentang je, kentang campur dengan ayam. Sebab kentang aku banyak dalam petais. Tapi just untuk content, why not. Okay guys, aku nak stop kejap sebab aku nak tangkap gambar. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima zakana wa qina azabana. Kita rasa bubur dulu. Kecurnya lah, aku lidah aku punya penuh air liur. Kecur gila. Ini namanya bubur ayam. Nampak tak? Tak nampak ni. Nak kacau aku nak makan sikit-sikit. Makan sikit-sikit lah. Wah, rasa black pepper dia memang sebat. Aku suhi sekedapnya. Sedap. Mana-mana lah orang kata sedap. Ni maksud nenek-nenek ataupun budak-budak tengah demam kan. Tak selera nak makan. Aku rasa sesuai sangat. Dia taklah macam rasa macam McD. Tapi sedap dia pun boleh tahan. Dia macam masing-masing dia tu. Sedap doh. Aku bagi 9/10. Aku rasa kalau dia letak ikan bilis, 10/10 aku boleh bagi. Sedapnya. Aku rasa kalau bubur ni letak ikan bilis sikit sesuai. Sedap weh. Dan ni kau dapat sambal kicap. Yang sambal yang kicap yang ada cili cabai hijau tu kan. Cili hijau tu lah letak sikit. Sedap ni, sumpah sedap ni. Korang kena try. Kena try. Ni sedap. Sumpah sedap. Tak tipu. Bubur ni sedap ni. Okay. Next. Teringat aku kat sini. Rasa sikit ada punya cheese ni. Lain, tak sama macam KFC, lain.
aku rasa ayam dia sedikit masin. Tapi bila dia makan kentang ni, masa tu jadi sebati, faham tak? Ah gitu. Saya rasa kalau diguna cheese yang nachos pedas tu, kan lagi kau, lagi padu kot. Tapi ni memang sedap. Tapi personally I rasa tak sesedap KFC lah, personally lah. Okay, aku bagi 9/10, sedap. Cheese dia banyak, mayonis dia banyak. Nak tutup. Cuma ayam biasalah, standard. Kalau bowl macam ni, ayam ni memang sikit lah, 4-5 ketulnya tu je kan. That's why aku dulu suka gila beli yang potato loaded dekat KFC tu. Satu macam ni, anda pergi pasar malam, cari cari apa, kulit ayam, hancur-hancurkan. Sedap gila, korang akan try. Tahu potato loaded KFC tu ataupun ini, beli ayam tu, kulit ayam goreng, sedap. Ah, oh ya, ada lagi dua dah kenyang dah. Okay, tinggal sikit jap. Sebab ada lagi dua nak review, aku tak nak video panjang hangat, nanti korang boring. Okay, next. Oh, tengok pun dah kenyang dah guys. Tapi RM5 untuk macam RM4 dah kalau walk-in. Banyak ni aku rasa tak balai. Sebab kalau aku dapat dengan RM1.50 kan. Tapi this is Mary Brown. Okay, bukan yang macam-macam tapi jalan tu. So dari brand dia, dari kualiti dia tu sendiri, okay, dari staff yang ramai, that's why dia kena mahal kan. Oh serius lah, yang ni sarapan. Tadi guys, jangan buat serapan guys. Especially kalau kau tengah kerja. Pedas gila. Oh my god, pedasnya sama dia. Aku minat pedas, tapi ni pedas yang kering tau. Pedas yang kering, faham tak? Nasi lemak dia best. Aku suka nasi lemak dia macam ni. Dia ceroy. Dia tak lembek-lembek. Kan? Hanya setengah nasi lemak lembek berkepal macam tu. Alah. Limasnya aku. Dan ceroy-ceroy macam ni. Aku suka. Sedap sangat. Walaupun sambal dia banyak. Dan dah lama. Maksudnya. Mestilah delivery dalam 15 minit kan. Dia tak merebak. Which mean minyak dia tu. Biasa tak aku nasi lemak. Kalau kita letak campur. Kadang minyak dia macam melimpah habis satu nasi putih tu. Betul tak? Jadi merah. Tapi ni tak, ni just nice. Tengok. Kan? Dia tak merebak merah dia. Aku suka. Dia just tepek atas dia, dia tak merebak ke bawah. Bagus lah. Nasi sedap. Telur, okay, tak hanyir. Timun. Timun crunchy. Dalam ada timun. Ikan bilis, kacang ada. Maksudnya kalau ikan bilis, kacang ni letak kat bubur tadi kan, mesti meletup kan. Sorry Mary Brown, I rasa pedas sangat. I bagi 7 dia. 7/10. Pedas sangat lah. Cuba you all try tukar sambal yang manis-manis berkilat tu. Okay, yang ni kentang. Ada kentang, ada ayam dada yang dipotong, boneless chicken, mayonis dan cheese. Okay, menu ni sedap. But I think it's too basic.
Dari RM4, yang ni baloi. Okay? Lah. Kentang dari gula ni dah RM3 lebih. Betul tak? Okay lah ni RM4 kan. Ada cheese, ada ayam, baloi. Dah pukul berapa tu? Haa, engkau dah 12, dah. Lagi 5 minit pukul 12, aku nak gerak pergi solat Jumaat. At least 12 suku dah kena ada kat solat Jumaat. Sebab penuh. Okay guys, aku nak rehat kejap, basuh tangan. Kemudian kita pergi review, okay? Hi guys, welcome back. So, lupa nak bagi review untuk kentang yang loaded tadi. Kentang loaded pula. Kentang cheesy fries tu. Yang terakhir tadi kan, menu yang keempat tadi tu, aku bagi 8. Dia bukan tak sedap, dia sedap. Tapi I think it's found is too basic. Okay? Yang kau nak makan kentang tu, kau kena makan. Lepas dapat terus makan. Sebab apa, kau lambat-lambat. Kau lambat-lambat, okay? Dia lembek. Dia tak crunchy dah. Rasa semua kentang macam tu, betul tak? Tapi my least favourite rasa lemak tu lah. Rasa lemak tu, rasa tu dah sedap. But I found sambal tu very very pedas. That's why. Tak, bukan tak sedap. It's not my kak punya rasa lah. Mungkin korang suka yang pedas macam tu. I suggest kau try ke 4-4. Sebab satu RM4 je guys. Try je lah semua. Okay, and then bagi review. Okay. Okay guys, Mary Brown, good job for your apa tu? Celebration ke berapa ni? Tanya. Hope korang kekal maju jaya in the future. Okay guys, video kita sampai di sini saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. InsyaAllah, kita jumpa lagi lain hari guys. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like video ni dan share. Assalamualaikum. Bye. Pedas guys.